Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Petanya Aiman. Nah, video kali ini saya akan menampilkan bunga tempuyung yang bentuk bunganya sangat mirip dengan bunga dandelion. Tempuyung adalah sejenis tanaman liar atau gulma yang digunakan sebagai tanaman herba yang biasa digunakan sebagai tanaman obat tradisional yang berkhasiat. Tanaman ini sering ditemui tumbuh di pekarangan, lapangan, pinggir jalan, sela-sela parit ataupun di tembok yang tidak terawat. Tanaman ini tergolong dalam tumbuhan yang tidak berkayu atau terna dan menyukai tempat yang langsung terkena sinar matahari, serta sangat mudah berkembang biak dengan biji yang terbawa oleh angin. Bentuk bunga dari tanaman tempuyung ini sangat mirip dengan bunga dandelion, yaitu bunganya berbentuk majemuk, mempunyai mahkota yang berwarna kuning, dan memiliki biji yang berbentuk bola dan memiliki rambut-rambut putih. Jika tertiup angin, menampakkan keindahan bunganya yang warna putih berterbangan. Bagaimana dengan daerah tempat tinggal kalian? Apakah terdapat bunga dandelion? Apakah kalian pernah menemukan bunga dandelion? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.